Viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan komplotan maling gasak dua unit motor di Gang Sahati Jalan Setiabudi Kota Medan. Dalam video singkat yang diunggah akun Instagram @medantau.id, tampak komplotan maling yang terdiri dari tiga orang laki-laki tengah berusaha melarikan dua unit motor yang diparkirkan di depan rumah warga. Salah satu pelaku yang mengenakan kaos dan masker tampak memantau keadaan sekitar di pintu pagar rumah korban maling tersebut. Sementara dua temannya yang lain yang mengenakan topi dan helm beraksi mencuri dari dalam garasi. Setelah satu unit motor berhasil dikeluarkan dari garasi, motor itu kemudian diserahkan kepada pelaku yang berada di pintu pagar. Sedangkan pria berhelm dan bertopi kembali ke dalam garasi untuk beraksi mencuri satu unit motor lainnya. Tak menunggu lama, satu unit motor Matic dikeluarkan dari garasi. Jika dilihat dalam tayangan CCTV tersebut, komplotan maling itu melancarkan aksinya pada Minggu 18 Juni 2023 sekitar pukul 4.08 pagi. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.